Okey, hari ni aku nak tunjuk macam mana cara nak tukar minyak air compressor ataupun servis compressor. Okey. Compressor. Okey, aku beli 1 liter untuk tukar minyak air compressor ni. Okey. Bahan yang diperlukan untuk membukanya, korang boleh guna spana komering ni. Okey. Atau ni, ataupun korang boleh pakai ni, spanner box. Okey, buka, jangan menggunakan yang ni, nanti trip pada nut ni rosak. First, untuk buka dia, korang perlu buka yang atas ni terlebih dahulu. Okey. Okey, aku akan gunakan spanner ni untuk buka. Okey. Buka lawan jam. Okey. Macam ni. Okey, kemudian tak ada menggunakan. Okey. Okey, aku dah keluarkan minyaknya. Minyaknya agak hitam. Okey, kita akan keluarkan minyaknya semua. Okey, tunggu sampai berapa minit sampai minyak tu betul-betul clear. Okey, singitkan kompresor bagi mengeluarkan semua kekotoran yang ada pada minyak kompresor ni. Okey. Okey, kemudian tutup balik punya penutup bawah ni. Okey. Macam ni. Okey, gunakan spanner ni untuk ketatkan balik. Spanner 10. Okay, jangan terlampau ketat, nanti dia merosakkan dia punya trip pada nut ni. Okay. Okay, kemudian last masukkan minyak air compressor ni. Okay. Okay, korang boleh tebuk kecil untuk masukkannya. Kalau korang ada corong yang lebih kecil, lebih elok. Masa aku tak ada corong ni, aku masukkan pelan-pelan. Okey. Masukkan seperti ni. Okey, pastikan minyak tu korang isi sampai dana merah ni, separuh ni. Okey, jangan isi banyak-banyak, nanti dia overflow bahagian sini. Okey. Okey, lepas tu kemudian tutup balik dia punya penutup ni. Okey. Okey, minyak air compressor ni guna sikit je, jadi korang boleh simpan untuk kegunaan masa akan datang. Ini dia punya bila korang nak servis benda ni. Okey. Dia ada dekat sini. Okey.